pada 11 Desember 1993, satu daripada tiga blok kondominium Highland Tower di Taman Hillview, Ulu Klang runtuh dalam tragedi yang merenggut nyawa 48 orang. Tun Musa Hitam harap kerajaan bina tugu peringatan di tapak Highland Tower, Desember 12, 2020. Kuala Lumpur, bekas timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam mengalu-alukan jika ada sebarang tendangan pembinaan tugu peringatan di tapak terjadi kondominium Highland Tower. Musa dalam satu kenyataan ringkas pada petang Sabtu berkata, tragedi itu perlu dijadikan sebagai peringatan mengenai kesalahan manusia yang menyebabkan puluhan nyawa terkorban. Sebagai salah seorang individu yang terkesan dengan terjadi Highland Tower pada 11 Desember 1993, sebagai ibu bapa kepada anak lelaki kami dan istrinya, Carlos Rashid dan Rosina Abu Bakar, saya mengalu-alukan cadangan pembinaan tugu peringatan di kawasan terjadi itu untuk mengingatkan kita kepada sejarah terjadi ini. Berselindung di sebalik pembangunan, permodenan dan kemajuan manusia menjadi sesat dan sehingga sekarang masih sesat dalam rasuah. Rasuah yang berdasarkan ketamakan dan kehendak material tanpa memikirkan langsung kesan negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, katanya. Justru beliau berharap agar pihak berkuasa melaksanakan cadangan pembinaan berkenaan. Pada masa yang sama, beliau turut menitip doa kepada semua bangsa yang berkorban dalam tragedi itu. Terdahulu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) menjelaskan kementerian itu merancang mengindahkan semula kapal pendamping Highland Tower dan menjadikan sebagai tapak bersejarah. Menterinya, Zuraida Kamarudin, menjelaskan KPKT tidak berhasrat membina tugu peringatan di tapak berkenaan seperti dilaporkan sesetengah media. Pada 11 Desember 1993, satu daripada tiga blok kondominium Highland Tower di Taman Hillview, Ulu Klang runtuh dalam terjadi yang merenggut nyawa 48 orang.